Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue di Nista ya. Kali ini gue lagi di apa ya ini? Di Masjid Agung Kabupaten Tasikmalaya, Singaparna ya. Udah lama juga gak main kesini, ui. Baru kali ini. Pangling banget ya perubahannya. Masjidnya juga bagus banget, eh, arsitekturnya megah lah gitu. Dan di sini juga tepatnya di sana ya, tuh di depan ada apa ya, kantor Bupati Tasikmalaya ya. Selamat datang di pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya ya. Di sini juga ramai ya, banyak juga yang beraktivitas ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah kesini ya, atau yang belum tahu, dan ada juga ya yang lari-lari jogging siang tuh. Kayaknya kalau hari Minggu itu ramai deh. Pasti banyak yang lari itu, banyak. Ya, cuci mata ya. Nanti kita coba riding-riding santai ya, keliling-keliling di sini nih. Sekalian pulang mau ke itu juga ya, kan lewat alun-alun Singaparna kita lihat alun-alun yang baru ya. Kali ini gue bersama temen gue Wahyudi Belami ya. Sekalian habis itu juga tuh belanja pesanan istri. Alhamdulillah ya. Baik. Ini dia orangnya, Wahyudi Belami. Oke guys, lanjut ke kamera helmnya, kita riding-riding keliling Gebu ya. Kita lihat di dalamnya tuh seperti apa ya. Kali ini gue ditemenin sama Wahyudi Belami ya. Channel YouTube-nya juga ada ya, bisa di subscribe Wahyudi Belami. Jadi di sini nih kantor Bupati Tasikmalaya itu ya. Kalau sore ramai juga ya, banyak yang ada yang jogging-jogging, sepedahan kayak anak kecil ya. Kita keliling. Besar ya. Aduh, si tetenya ping-ping ya. Next kita lanjut ke itu ya, sekalian pulang ke alun-alun Singaparna tuh yang lagi viral karena wajah barunya habis direnovasi juga ya. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ayo gaskeun, kita ke alun-alun Singaparna yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Riding-riding santai ya. Alhamdulillah ya, kalau banyak teman, banyak saudara itu kemana-mana bisa sekalian silaturahmi, sekalian main ya.
hampir aja. Ya kalau lumpur semuanya, kalau lumpur semuanya sih banyak ya teman-teman di sini. Cuman ya kebetulan hari ini yang free mereka berdua. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting masih silaturahmi masih berjalan. Ya awalnya sih dari motor ya ini, sama pengguna Jupiter MX. Alhamdulillah jadi banyak teman, banyak saudara ya. Bisa, ah kita udah nyampe guys. Di alun-alun Singaparna nih. Rame ya. Dan inilah wajah baru alun-alun Singaparna. Mantep, ya udah kita macet-macetan di Jalan Raya Singaparna guys. Gede ya, yang besar di muka harapan. Jadi ini jalur yang menuju bisa ke arahnya ke Garut ya kah, ke sana tuh jalannya kecil deh. Rame ya sore ya, pada pulang kerja, pulang sekolah ya. Pokoknya kita macet-macetan ya, bikin konten macet-macetan ini. Kesorean juga nih. Kalau dulu sih nyantai, pulang malam juga. Sekarang beda lagi nih. Ya walaupun istri gak pernah ngomel atau apalah, dari tadi juga kan cuman tinggal kitanya aja yang tahu waktu. Sore ramenya di sini jalannya. Padat soalnya ini. Kendaraannya ya.
Let's go. Nah, mereka udah mau belok di depan tuh, gue mau langsung pulang ke Ciamis ya. Oh, mau berhenti dulu tuh ya. Kita pamitan dulu. Ya, balik-balik. Nah, ini ya. Wah, cukup lagi lah, seburit. Cukup lagi lah. Ya. Eh, ya. Yuk. Oke, guys, kita lanjut riding sendiri ya. Semoga selamat sampai tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil kiri guys ke jalan Mangin ya, yang tembusannya ke dekat terminal Indihiyang biar nggak terlalu ramai juga ya. Kalau lurus ke sana jam-jamnya macet lumayan ya. Ayo gas ke. Jadi ini juga jalannya jalan ini ya, banyak mobil truk yang nambang pasir juga dari sini ya. Nah, dan juga ada nih temen suruh mampir deket-deket SPBU ini katanya nih, di rumah makan apa ya, rumah makan Padang ya. Cuman lah, next time aja lah, ini udah sore. Sore ya bro, bro ade, gue gak jadi mampir nih, udah sore juga, next kita ketemu lagi ya. Sorry banget. Kayak ada yang manggil, eh. Tapi, lah.
Kita udah nyampe di belakang Terminal Indihang ya. Oh, di sana nah terminal bus Terminal Indihang ya. Sebelumnya sebelum pindah ke sini di Cilembang ya. Kita udah di Indihang guys. Kita belok kanan ya di depan masuk ke jalan apa ya? Namanya tuh lupa lagi, Bojong Jengkol atau apa ya ini? Jalan tembusan langsung ke Ciamis ya dari Tasik. Oh, jalannya ih. Rusak ih. Ya. Males kalau macet kayak gini nih, antri. Konten eh. Anjay, jalannya hampir. Ya kita lanjut di depan aja lah. Oke lanjut guys. Ini udah di jalan raya Gunung Cupu ini ya. Jalan utama Ciamis. Cuacanya udah mendung guys, mudah-mudahan gak keburu hujan ya. Gaskan lagi terus. Guys, mungkin videonya sampai di sini aja ya, nggak nyampe rumah. Gue udah nyampe Cikone sih, lumayan udah deket ke rumah ya. Karena kan gerimis, udah mau hujan nih. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Seperti biasa lah. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.